ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Sehingga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu sebut, kami di kalangan sahabat setelah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tak berpisah kecuali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa tersebut. Sehingga beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, tak ada benda yang lebih baik bagi seorang muslim lebih daripada Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan di dalam dunia. Dan kebaikan di dalam dunia ini kata para ulama al-afiyah. Allah pelihara daripada apa-apa bencana dan musibah, al-afiyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan di akhirat, iaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan baginya syurga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pelihara dia daripada api neraka. Kalau ada orang yang mendapati tiga perkara tersebut, dia telah diberikan segala-galanya. Maka dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyakkan doa tersebut. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah di dalam riwayat Al-Imam Tirmizi rahmatullahi alaih. Orang tanya ke Ummu Salamah, apa doa yang banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam baca yang kau tahu? Maka kata beliau, yang banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam baca adalah ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Dan hadis ini dan doa ini para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala di antara doa yang ajaib yang kita dapat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut Allahumma ya muqallibal qulub. Dalam riwayat ni tak ada Allahumma ya muqallibal qulub. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Sabbit qalbi ala dinik. Tetapkanlah iman itu di atas dada-dada kami. Yang kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala dalam doa ini kata para ulama al-thabat. Tetap iman di atas jiwa ini dan meminta Allah Subhanahu wa taala pelihara kita daripada az-zair. Kalau kita lihat para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya rasalah mengenai ketetapan iman dan keteguhan iman ini, tak ada orang yang lebih teguh dan tetap iman daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dengan itu juga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam membaca doa tersebut. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Rasulullah, kau baca doa ni ya Rasulullah, dan kau suruh kita baca doa ni sedangkan kami ini beriman kepadamu. Sahabat-sahabat jumpa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tapi Nabi suruh baca doa ni juga. Atakhafu alaina, adakah kau bimbang ke atas kami ya Rasulullah sedangkan kita ni sahabatmu ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na'am. Ya, bacalah ya muqallibal qulubi, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah iman di atas hati ini. Allah Subhanahu wa taala ajarkan kita di dalam Al-Quran untuk baca Rabbana la tuzigh qulubana, daripada perkataan zair. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Maka para jemaah yang rahmati Allah, yang pertamanya doa tadi Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang keduanya doa ni ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinik. Pendapat lain, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha riwayatkan daripada hadis Al-Imam An-Nasa'i rahmatullahi alaih, kana aktsaru du'aihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku mendapati daripada Nabi yang paling banyak Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam baca adalah Allahumma inni a'udzu bika min syarri ma amilt wa min syarri ma lam a'mal ba'd. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam baca, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada kejahatan apa yang aku laksanakan dan apa-apa kejahatan yang tidak ku ketahui akan aku laksanakan. Ini juga di antara doa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang terakhir sekali, riwayat Abdul Rahman ibn Abi Bakrah, anak kepada Abu Bakrah sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebut, aku dengar daripada bapa aku ni selalu ulang-ulang satu doa. Aku tanya kepada, wahai bapa aku, kenapa ini doa yang kau baca banyak? Disebut dikarenakan aku mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi ulang doa ni. Doanya adalah Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata ain, wa aslih li sya'ni kullah, la ilaha illa ant. Ya Allah, dengan rahmatmu aku berpegang ya Allah. Janganlah kau biarkan diri aku, urusan-urusan aku kepada diriku walaupun pada sekelip mata.
Maka ini adalah doa-doa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang kita boleh faham bahawa Nabi sallallahu alaihi wa alihi banyak berdoa dengannya. Kalaulah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam meminta daripada Allah sabat, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam meminta perlindungan daripada Zair, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melepaskan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi kita ni yang jauh daripada Nabi, jauh daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dengan itu para jemaah yang dirahmati Allah, saya nak bincang satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, satu doa. Dan insya-Allah mudah-mudahan doa ni kita boleh amalkan. Doa ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, dan lafaz yang saya nak baca ni terdapat terkandung di dalam Sunan Ibnu Majah dan ia sahih. Abu Hurairah sebut di antara doa yang banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam baca adalah Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min du'ain la yusma' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba'. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada empat perkara. Pertamanya min ilmin la yanfa', ilmu yang tidak bermanfaat yang pertama. Keduanya du'a in la yusma', doa yang Allah Subhanahu wa taala tak terima. Ketiga qalbin la yakhsha', hati ataupun jiwa yang tidak khusyuk. Dan keempat nafsu yang tak terkawal ataupun tak terpuas. Maka doa ini para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama sebut apa-apa yang Nabi sallallahu alaihi wa alihi sebut secara detail ini selalunya ada kaitan dengan satu sama yang lain. Maka empat perkara tersebut kata para ulama berkait satu dengan yang lain. Maka kita lihat para ulama apabila mensyarahkan hadis ini, ulama sebut daripada belakang, disyarah daripada belakang. Maka pertamanya kalau kita lihat daripada belakang, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala min nafsin la tashba', daripada nafsu yang tak pernah cukup, nafsu yang tidak terkawal. Maka para jemaah yang dirahmati Allah, kita tahu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sentiasa menyebut mengenai kejayaan insan, kejayaan orang yang beriman, dan Allah Subhanahu wa taala sebut bahawa sebenarnya tunggak kejayaan seorang yang beriman itu tak lain dan tidak bukan apabila nafsu itu terkawal, apabila hati ini bersih. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syams, dan surah Asy-Syams menarik dikarenakan surah Asy-Syams, awal surah Asy-Syams, banyak surah-surah yang lain di mana Allah Subhanahu wa taala membuka surah-surah dengan Allah Subhanahu wa taala bersumpah di atas urusan-urusan. Namun tak ada surah seperti mana surah Asy-Syams di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah banyak benda. 8 ayat Allah Subhanahu wa taala sumpah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahu subjek yang Allah Subhanahu wa taala bincang. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya orang yang berjaya itu adalah orang yang membersihkan nafsu dan jiwanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama sebut agama ini mendidik manusia sebenarnya supaya menjadi manusia. Bahawasanya manusia itu berbeza, dan malaikah itu berbeza, dan binatang itu juga berbeza. Bezanya di antara manusia dan binatang itu, binatang tak ada batasan pada nafsunya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bahawasanya manusia itu seharusnya mengawal nafsu dan kehendaknya. Puasa ni para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dan kita fikir, Allah Subhanahu wa taala mengharapkan daripada kita untuk kawal nafsu kita hatta kepada benda yang halal pun. Makan dan minum dan hubungan di antara suami dan isteri ini adalah perkara-perkara yang halal. Namun Allah Subhanahu wa taala nak latih kita demi Allah Subhanahu wa taala dan demi keridaan Allah Subhanahu wa taala kawal nafsu bagi benda yang halal. Mudah-mudahan apabila manusia boleh mengawal perkara yang halal dikarenakan Allah Subhanahu wa taala, dia keluar pada Ramadan boleh kawal benda yang haram. Allah Subhanahu wa taala mentaktikan itulah sebenarnya kekuatan orang yang berpuasa demi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang Imam An-Nawawi rahmatullah alaihi sebut dalam akhir kitab 40 hadis Imam An-Nawawi rahmatullah alaihi, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu bih,
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum sempurna iman seseorang itu sehinggalah dia boleh menundukkan nafsu dia itu, dia boleh menundukkan keinginannya itu kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kontrol diri ini merupakan di antara tanggungjawab dan aspirasi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada benda yang namanya urusan nafsu dan dunia, kemudian ada benda yang namanya urusan Allah Subhanahu wa taala, maka nafsu ini boleh ditundukkan untuk melakukan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan bagi dia. Maka pertamanya para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Nabi ajar kepada kita, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala daripada nafsu yang tidak terkawal. Maka dengan itu para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tengok selanjutnya. Daripada orang yang nafsunya itu tidak terkawal, ada kaitannya dengan selanjutnya, iaitu jiwa ataupun hati yang tidak khusyuk kepada Allah. Nak beritahu kepada kita, orang yang nafsunya ini tidak terkawal, payah untuk hati dia itu untuk khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama tuntut bila kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah bukan semata-mata amalan badan, namun dia itu juga amalan hati insan. Kata para ulama, bila kita sebut mengenai khusyuk ni apa? Ada orang kadang-kadang bila kita fikir mengenai khusyuk ni adalah apabila badan ni tak gerak, itu khusyuk. Bila mata ni boleh tengok bawah, itu khusyuk. Sedangkan para ulama menafsirkan dan mendefinisikan khusyuk sebagai tazallulul abd wa khudu'uhu wastikanatuhu lillahi ta'ala. Khusyuk ini adalah terikatnya seorang hamba ini kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hatinya itu merasa kecil di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bila nak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia faham kedudukan dia dan dia faham kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka dia bergerak dan dia mengungkapkan perkara-perkara sesuai dengan pemahaman dia terhadap kekerdilan dirinya dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu khusyuk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memastikan kita untuk dalam semua urusan ibadah perlu khusyuk. Dari sudut badan kita, begitu juga hatinya. Dan hati ni mula khusyuk dulu, bila hati khusyuk kemudian badan khusyuk, menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu hadis yang masyhur bagi orang yang belajar hadis dan fiqh, ada hadis yang disebut sebagai al-hadis al-musi'u salatuhu. Hadis orang yang solat dia rusak. Ada orang masuk masjid Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dia masuk solat kelangkabut. Nabi sallallahu alaihi wa alihi macam tengok dia, Nabi sebut qum fa innaka lam tusalli, salli fa innaka lam tusalli. Bangun. Solat sesungguhnya kau belum lagi solat. Sedangkan kerukunan dia tu semua cukup. Tapi Nabi sebut kau belum solat lagi. Dia solat dalam keadaan yang sama, Nabi tengok, Nabi cakap qum. Salli fa innaka lam tusalli. Bangun. Solat. Nabi sallallahu alaihi wa alihi tiga kali buat macam tu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi mengarahkan dia untuk solat itu, dan maksud daripada solat adalah berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala supaya jiwa dan perasaan ini terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wa alihi sambil seorang wuduk, Nabi sallallahu alaihi wa alihi nampak ada sahabat ambil wuduk sikit tak kena, sebesar kuku ni tak kena air. Tak cukup wuduknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambil wuduk lagi sekali. Tak sempurna lagi wuduk. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ambil wuduk seperti mana yang diriwayatkan Uthman ibn Affan radhiyallahu an. Sahabat-sahabat lain sebut, bila kita tengok Uthman ibn Affan ambil wuduk, jadi takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita fikir pelik juga. Kita tengok orang wuduk kadang-kadang enjoy aja. Sahabat-sahabat tengok Uthman ibn Affan radhiyallahu ambil wuduk, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanya ke Uthman, kenapa kau wuduk serius sangat? Dia sebut, macam mana aku tak serius ambil wuduk, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebut asbiru bil wuduk. Ambil wuduk sempurna, Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa. Hatta pada wuduk ni perlu kepada ketekunan di dalam amalan tersebut. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam satu ketika Nabi sebut kat sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Law araftum ma araft labakaitum kathiran wala dahiktum qalila wala ta'tun nisa." Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Kalau kau tahu apa yang aku tahu, kalau kurang faham apa yang aku faham mengenai Allah Subhanahu wa taala, mengenai nikmatnya syurga, mengenai azabnya neraka, seperti mana aku tahu, nak beritahu kepada kita, kita tahu. Tapi
Tapi tak sama tahu kita dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita dengar mengenai syurga, mengenai neraka, tapi dengar ni kadang-kadang buat dek je. Kata Nabi, kalaulah korang faham seperti mana aku faham, tak adalah korang nak ketawa banyak sangat. Korang nangis banyak dan tidak menuntut sangat urusan-urusan nafsu. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitulah para salaf dulu. Ada sebuah kitab yang menarik dan saya harap satu hari nanti ada orang translate buku ni. Al-Imam Al-Hafiz Ibn Abi Dunya ada satu buku yang namanya Riqqatu wal Buka. Buku kelembutan hati dan tangisan mengenai Allah Subhanahu wa taala. Beratus page, 300 page lebih kurang. Cerita mengenai macam mana dulu orang banyak menangis dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah keadaan Nabi, begitulah keadaan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baca Quran, nangis. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sebut, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam nangis ni kadang-kadang macam bunyi tangisan bayi. Kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam nangis ni macam bunyi cattle, bahasa Melayu cattle apa? Saya British. Cattle bahasa Melayu teko, cirik. Macam bunyi ni macam tu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi sebut, "Idza qara'tumul Qur'ana fabku fa illam tastati fatabakau." Baca Quran ni nangis. Kalau tak boleh nangis, cubalah letak perasaan menghormati Al-Quran, fikir mengenai dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibn Abi Dunya kemudian sebut, daripada kalangan salaf semua benda ni nangis. Dia sebut biasanya daripada kalangan salaf bila jumpa bincang mengenai ayat Quran, bincang mengenai hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidaklah mereka jumpa ini kecuali keluar ni nangis. Dia sebut inilah keadaan mereka dahulu. Sehingga ada di kalangan salaf di mana dengar azan nangis. Kita dengar azan happy biasa dah buka. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi dan para salaf dengar azan ni nangis. Dia sebut Allah Subhanahu seru aku nak solat ni. Allah Subhanahu seru aku kepada satu kewajipan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku nak berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak seharusnya aku nangis kepada Allah Subhanahu wa taala? Inilah satu perkara para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang perlu kita ada. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in dalam surah Al-Hadid, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah." Tak sampai ke waktu untuk orang-orang yang beriman itu benar-benar khusyuk hati mereka bila mendengar Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut kat kita juga ni. Dengar ayat Allah Subhanahu wa taala, dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cuba imut perasaan, rasa, fikir mengenai diri. Inilah satu perkara yang Allah Subhanahu wa taala inginkan daripada kita. Maka ada dua perkara. Pertamanya nafsu yang tak terkawal, kemudian hati yang tidak khusyuk. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wa min du'ain la yusma'." Berlindunglah dengan Allah Subhanahu wa taala daripada doa yang Allah tak dengar. Allah Subhanahu wa taala Maha Suci, Allah Subhanahu Sami'un Basir. Allah Subhanahu Maha mendengar. Daripada maksud sami' ini adalah Allah tidak jawab. Maka ramai orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ramai juga yang Allah Subhanahu wa taala tak memberikan apa yang mereka minta daripada Allah. Ramai orang puasa ni. Banyak orang yang hari-hari baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Tak semua yang Allah Subhanahu wa taala beri. Orang baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tak semua Allah Subhanahu wa taala beri. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebut orang masuk Ramadan ni, man qama Ramadan man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Masuk Ramadan, puasa dalam Ramadan, solat dalam Ramadan, Allah Subhanahu ampun segala dosa. Tak semua orang Allah Subhanahu tak ampunkan dosa. Bukan kerana tak doa, dikarenakan cara berdoa dan kekhusyukan di dalam doa tak ada. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan isu ini isu yang penting, bukan saja berdoa namun tahu beradab dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam doa. Ulama sebut benda ni sebagai fiqhud du'ai wa adabu. Pemahaman mengenai doa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebut satu ketika dia sebut, aku tak khawatir. Aku tak worry sama ada Allah Subhanahu wa taala akan mendengar daripada hamba-Nya ataupun tidak. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan dengar dan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan jawab bagi mereka yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun aku bimbang hati-hati yang tidak mahu berdoa kepada Allah. Maka dengan itu para jemaah yang dirahmati Allah, hatta kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala itu pun satu nikmat daripada Allah. Kadang-kadang kita duduk
dekat salat ataupun setelah salat kat masjid ke kat rumah, tiba-tiba terasa nak memohon daripada Allah, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, berikanlah petunjuk ya Allah. Bangun malam tiba-tiba teringin nak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, kalau terdetik di dalam jiwa insan nak berdoa kepada Allah, berhenti Allah Subhanahu wa taala nak beri apa yang nak minta. Kepada jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mintalah daripada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hati yang nak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, wa min ilmin la yanfa, ilmu yang tidak bermanfaat. Dikarenakan para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu dan maklumat ni satu benda. Namun hikmah yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala ini benda yang lain. Ramai sahaja mereka yang bijak pandai, namun kebijakan mereka itu tidak membawa mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramai orang macam tu. Ramai orang yang tahu Islam kemungkinan lebih daripada kita, tapi tidak mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan daripada kita, carilah ilmu, namun carilah ilmu yang bermanfaat kepada diri dan kepada sekeliling kita. Kita tengok lagi sekali para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, baca balik doa tu. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min du'ain la yusma, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada ilmu yang tidak bermanfaat, doa yang tidak diterima, hati yang tidak khusyuk, dan nafsu yang tidak terkawal. Kata para ulama, kalau ada orang yang tak boleh mengawal nafsunya, maka tak bolehlah hatinya itu menjadi khusyuk. Dan bila hati ini tidak khusyuk di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seorang itu tidak terikat kepada Allah Subhanahu dalam doa, ilmunya itu tidak akan bermanfaat. Maka para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan tadi kita sebut di antara bulan yang perlu kita ini berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi dengan doa. Dan tidak ada doa yang lebih baik daripada doa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita di dalam Al-Quran, begitu juga daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya rasa cukup bagi sekarang ini. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berkati kita semua insya-Allah. Agar Allah Subhanahu wa taala terima segala amalan kita, salat kita, tarawih kita, bacaan Quran kita. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, doa-doa yang Allah Subhanahu wa taala terima, hati-hati yang khusyuk dan nafsu yang boleh kita kawal. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan itu marilah kita akhiri majlis ini dengan surat wal asr dan tasbih kafarah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr, illadzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.